Halo Juragan Gaming, ketemu lagi sama aku, Freddy Shop. Kali ini aku mau update penjualan aku nih Juragan, Nintendo Switch OLED model 256GB untuk pengiriman ke kota Balikpapan, Kalimantan Selatan Juragan. Laris manis Juragan, dan kali ini beda Juragan, yaitu gak order yang versi Ultimate Console. Jadi 256GB kira-kira dapat game apa aja? Langsung kita cek di spot Juragan. Dan langsung aja kita ke unitnya Juragan. Untuk pembelian di sini udah bonus tempered glass ya. Dipasangkan secara rapi Juragan, profesional parah dah. Mantap jiwa. Dan kali ini kita review full ya, dari awal ngidupin Switch-nya dan sampai menghapus game-game Switch dan download game dan nge-cheat dan lain-lain. Langsung aja kita tonton videonya Juragan. Kali ini reviewnya lengkap ya. Pertama-tama kita hidupin switchnya Juragan. Tekan tombol power. Dan langsung masuk ke sistem Nintendo Switchnya Juragan. Ini langsung masuk ke CFW-nya Juragan. Nah, kalau pengen masuk mode OFW pas hidupin, tekan tombol power sama arah ini ya. Kalau pengen masuk mode OFW, ini aku auto bootkan ke mode CFW. Di mode CFW kamu bebas online Juragan, karena DNS-nya udah aku blok Juragan, kayak gini Juragan. Kalau di tempat lain pasti nyuruh airplane mode aja mas biar nggak keban sama Nintendo-nya. Kalau di sini jagoannya masalah software Juragan. Tuh, udah keblok semua Nintendo servernya Juragan. Jadi di mode CFW aman jaya Juragan. Coba kita tes buka eShop ya. Gak bisa masuk ke server Nintendo Juragan, jadi Nintendo gak bisa masuk ke konsol kita juga, jadi mantap jiwa kan. Kita coba update sistem. Nah, gagal juga, server itu tidak bisa berkomunikasi dengan konsol kita. Coba lagi nanti, padahal kita online. Bukankah ini keren Juragan? Dan setiap di sini udah bonus tinfoil HBG shopnya Juragan, bukan cuman aplikasi tinfoil aja. Kalau nggak ada HBG shopnya, kalian nggak bisa download game terbaru langsung dari switchnya ini Juragan. Ini contoh game-gamenya Juragan. Game terbarunya bisa kamu download, pilih new games. Cara installnya kayak gini ya. Contoh kita milih game NBA 2022. Kita lihat ukurannya dulu, pas nggak sama SD cardmu ada kosong atau enggak. Contoh aja kita download game NBA 2K22. Tekan A. Pilih lokasinya di mana, SD card atau di internal. Kalau udah, kita pilih SD card aja ya. Kalau udah, delete after, tekan yes dan klik install. Ah, dan tunggu deh downloadnya, kayak gitu Juragan. Itu update DLC, DLC gamenya ada update tadi, tinggal update aja DLC-nya langsung download di sini. Dan update game-game terbaru ada di sini juga Juragan, komplit Juragan. Dan setelah selesai cara tutorial download game, sekarang kita coba tes cheat game-nya Juragan. Kita main Super Mario 3D World. Kalau udah masuk game-nya kayak gini, tekan home, pilih album untuk mengaktifkan cheat-nya ya, buka Edison SE. Dan ini cheat-nya Juragan. Treasure Money 666 uang, 1 ST item X20. Terus loncatan bulan dan banyak lagi kayak gini. Cicikan numpuk-numpuk nih, cat sign, santai lain, 99 koin, infinite time, waktu tidak terbatas. Karena banyak banget, kita coba dikit aja ya. Kita coba, kita aktifkan cheatnya dan kita langsung main gamenya. Kita pilih resume aja. Wah, loncatan tinggi. Terbang, terbang, terbang. Ambil ini. Iya. Ini waktunya tadi dikasih ini ya, 9-9-9 ya. Ini tadi lupa nggak aktifkin nyawanya biar banyak, karena kita cuma tes cheat aja. Wah, terbang. Error kameranya.
Oh, anti jatuh bisa melayang-layang menjelajahi dunia 3D world-nya Juragan. Mantap. Dan kitnya udah berhasil ya. Udah aku kasih tutorial caranya ya. Abis ini kita tes isi gamenya. Karena permintaannya nggak mau Ultimate Console, jadi isinya game Switch aja. Abis ini kita review ada berapa sih 256GB gamenya Juragan. Langsung cek di spot ya. Dan untuk game-gamenya ini Juragan. Sebanyak ini Juragan karena permintaannya gamenya AAA Juragan. Ada Assassin's Creed, Astral Chain, Peace Buggy, Thor, Doraemon, Pokemon, Mario, The Witcher, Zelda, Super Smash Bros, Xenoblade Chronicles, dan lain-lain. Dan ini udah ada YouTube-nya ya, kita tes YouTube juga dah. Nah, mantap jiwa kan kau bisa YouTube-an di Nintendo Switch kamu Juragan. Coba kita lihat ini. Percaya S26 Proton Nutritionals. Sama seperti YouTube-YouTube biasanya ya. Kalau kamu bukan premium ya dapat iklan. Kamu tetap kuat saat kirim paket terasa berat. Kasih jempol. Kirim ke 5 tempat bisa sekali jalan. Dan pembelinya minta request bikin video review cara menghapus gamenya. Karena yang order ini baru pertama kali punya Nintendo Switch ya, jadi dia penasaran. Bang, minta bikinin review cara menghapus gamenya dong. Oh iya, aku bikinin ya, langsung di review ini. Kalau pengen menghapus gamenya, tekan System Settings, pilih Data Management, pilih Manage Software, dan tada, ini game-gamenya Juragan. Kalau yang ada di sini ada di memori ya, kalau angkanya di memori. Contoh The Witcher Bloodhound ini 33,6GB, Assassin's Creed 20,6GB, Immortal Fenyx Rising 20,2GB. Contohnya aku nggak suka sama game ini, Fire Emblem ya. Contoh tekan A, terus pilih Delete Software. Itu kalau kamu pengen menghapus Juragan. Ya seperti cara menghapusnya. Jadi kartu ketahuan nih, karena Fire Emblem tadi lokasinya di sistem memori, nanti akan terhapus 13GB sampai segini, kepotong segini memorinya. Jadi banyak space-nya. Seperti itu Juragan. Simple banget kan CFB atmosfernya versi terbaru Juragan. Dan langsung aja kita packing Juragan. Kelengkapannya ini ya. Tablet, Joy-Con 2, nomor seri tembus semua, docking semuanya lengkap. Dan kita kasih pelindung ini untuk bagian layarnya. Ini ada bekas dari tempered glass-nya biar aman pas packing-packing pengiriman barangnya. Lalu kita kasih kresek hitam, kita bulatin. Dan rapi banget kan, udah anti air. Kita masukkan ke dalam kardus sekarang ya, agar lebih aman lagi. Wow, super aman packingnya. Dan sudah selesai di packing rapi Juragan. Dan langsung kirim Juragan. Dijamin 100% aman Juragan. Kita udah sampai di JNT Turen Juragan. Karena ini pengirimannya dia pilih jasa pengiriman JNT. Jadi langsung aja kita storing Juragan. Dan minta bukti penerimaan barangnya aja. Dan paketnya udah saya kirim Juragan. Terima kasih udah lihat video aku. Jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya ya.